Halo para sobat dimanapun anda berada, para pecinta sepak bola. Kali ini akan usai sudah spekulasi mengenai masa depan Erling Haaland. Manchester City resmi mengumumkan bahwa mereka sepakat dengan Borussia Dortmund untuk transfer Erling Haaland. Haaland sudah dua musim terakhir menjadi incaran banyak top Eropa. Ini disebabkan sang striker mendirikan ketajaman yang luar biasa di lini serang Borussia Dortmund. Di musim panas 2022 ini, klausul Haaland akan aktif alhasil banyak klub papan atas Eropa berlomba-lomba right striker timnas Norwegia tersebut. Manchester di baru-baru ini resmi mengumumkan bahwa mereka pemenang transfer Haaland. Mereka telah mengunci transfer pemain berusia 22 tahun tersebut. Maka sepertinya ke depan 2023-2024 Liga Inggris ataupun Premier League akan lebih tajam di klub Manchester City. Melalui akun Twitter resmi mereka, Manchester City sudah menginformasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Dortmund untuk transfer Haaland. Manchester City bisa mengonfirmasi bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk transfer Erling Haaland. Striker akan pindah ke City per tanggal 1 Juli 2022 mendatang. Bunyi pernyataan resmi dari situs resminya Manchester City. Dalam pernyataan yang sama juga, City juga menginformasi bahwa proses tersebut belum selesai. Mereka memastikan bahwa mereka belum mencapai kesepakatan secara penuh dengan striker terkait kontrak lama. Namun City optimis bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Rumor yang lain yang beredar menurut laporan yang dilansir Fabrizio Romano, Haaland akan menerima gaji yang besar, namun tidak sebesar gosip yang beredar. Sang striker awalnya digosipkan akan menerima 50 ribu pound per pekan. Namun menurut bocoran Romano, sang striker akan hanya mendapat gaji sebesar 350 ribu pound per pekan di Manchester City. Erling Haaland musim depan akan berkuat di Manchester City. Penyerang asal Norwegia itu fenomenal, sampai dikabarkan pernah menjadi santri di Indonesia. Menurut sejumlah laporan di Eropa, pengumuman resmi Haaland sebagai pemain Manchester City cuma tinggal masalah waktu. Jurnalis Italia sekaligus pakar transfer Fabio Romano mengatakan Haaland sudah lolos tes medis di Manchester Senin. Haaland adalah mesin gol klubnya sekarang, yakni Borussia Dortmund. Postur tubuh yang menjulang sampai 194 cm, teknik dan kecepatan serta kemampuan fisik bermain membuat Haaland penyerang menjanjikan buat Manchester City. Cetakan golnya bersama Dortmund membuat banyak tim besar ngiler ingin mendapatkan tanda tangannya sejak didatangkan dari RB Salzburg pada musim panas 2019.